ini boleh ngutang. Kan tadi katanya nggak boleh ngutang. Tapi kan ngutang riba, ini kan utang sedekah ya. Namanya ditalangin. Ditalangin. Jadi waktu itu saya bilang sama Pak Haji, sama istri tercinta, potong sapi. Potong sapi. Potong sapi. Kita kasih persembahan sama Allah yang sempurna, potong sapi. Berapa kali saya potong sapi? Buat anak-anak makan. Ya, poinnya sih keikhlasan itu penting. Itu jangan cari, jangan kepo. Dulu belum ada kepo. Belum ada kepo, sekarang ada. Dulu jangan nanya mulu ya. Nanya mulu. Gak boleh lu nanya mulu, kan kita kadang suka nanya. Ntar ada sesi tanya. Jadi tadi udah soal ikhlas, soal teknis-teknisnya bagaimana, Tuhannya gimana, gimana, yang hadapin orang gimana, sedekah apa, penjaga WC ya, sedekah kalau mau nyari mantu ya, sedekah. Ada satu lagi Bu, kalau anak ibu ada yang udah nikah tapi kok belum ngomong-ngomong cucu, sedekahnya ke orang yang ngelahirin susah bayar. Saya kemarin nih, malam-malam kemarin nih. Anak saya, diam-diam dia sedekah 10 juta ya? Iya, ke saya. Jadi ada pasien kandang, mau lahiran gak bisa bayaran. Nah, telepon. Nah, sedekah 10 juta. Hamil. Dia gak tahu, dia ceritanya setelah dia hamil. Ya alhamdulillah Asika, tapi juga yang kita namanya anak sekarang ya, lagi ya, bapak semua, anak-anak perlu dikasih pemahaman ya, jangan sampai kita arahkan dia terus dia hanya setengah-setengah, dia hanya mangkel, dia apa. Jadi anak-anak juga berdosa ke kita gara-gara kita yakinkan dia. Anak saya begitu musyrikah, saya bawa ke Ustadz Yusuf Mansur. Dia bilang, ini Ustadz, cerita, tanya, debat sesuai semuanya sampai yakin. Terus dia bilang, ya terus dia yakin. Ya, itu ya.